di Belitung nih. Kalau di Belitung. Sore hari ini aku mau ajak kalian nyobain bakmi kepiting Belitung aku ini, guys. Wow, aku udah penasaran banget buat nyobain bakmi kepiting yang satu ini. Karena aku liatin vlognya CPS Novi, aku penasaran buat nyobain bakmi kepitingnya satu ini. Kayak gimana rasanya? Ayo kita cobain. Oke, guys. Jadi ini dari arah Gunung Sari. Kalian tuh bakal nemuin di seberangnya, guys. Seberangnya tuh ada ini, bakmi Akui. Nah, kalau kalian dari arah Mangga Besar, kok Mangga Besar? Arah Mangga 2, setelah itu, setelah apa namanya? Rel kereta, kereta ya? Setelah rel kereta, kalian jalan dikit aja. Nah, kalian bakal nemuin nih, bakmi kepiting Akui. Dengan nasib siapa nih? Akui. Akui. Oh, dengan yang punya ini. Jadi di sini tuh adanya bakmi kepiting. Selain bakmi kepiting ada apa lagi? Sup kari ayam, ya Chinese food lah. Chinese food. Oke, siap. Nasi capcay, capcay. Oh, capcay juga ada juga. Kuyungai. Romi tau-tau si. Oke. Nah, Sup, ini kalau di mana tuh? Di Belitungnya sendiri tuh ada nggak bakmi kepiting? Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu ada? Ada cuma saya. Oh, cuma Asuk yang jualan di sana. Tapi sekarang udah boyongan di sini gitu ya. Semenjak tahun kapan Sup di Jakarta ini? Mulai dagang tahun 87. 87? Oke, 87. Nah, Sup, mohon maaf nih, mau tanya. Udah umur berapa sekarang? 60. Oh, 60 masih semangat jualan nih. Nah, Sup, ini di sini tuh halal atau haram, Sup? Haram. Haram, oke, siap. Saya bisa makan semuanya kok. Oke, Sup. Aku boleh dibikinin yang spesial, Sup. Ini bakminya bikin sendiri, Sup? Bukan. Saya nggak pakai micin, Sup. Kepitingnya ya, Sup ya? Iya. Mantap. Ini salah satu, satu-satunya penjual bakmi kepiting di Belitung. Ya, Sup, saya boleh tanya, berarti udah berapa tahun di sini, Sup? Saya cuma di sini, hah? 23 tahun. 23 tahun di Jakarta? Bukan, cuma di sini aja. Oh, di sini aja. Ini kuah itu ya? Kaldu ikan. Iya. Kaldu kepiting. Iya. Ayam. Oh, ya. Nah, ini guys, isiannya tuh ada cakian, terus pangsit dan juga ada bakso ikan. Nah, cakian ini baru kali pertama aku nemu. Ini tuh kayak bakso ikan juga katanya. Nah, tapi dia tuh digoreng dulu dan bentuknya balok-balok kayak gini. Oke. Nah, terus ini penampakan bakmi asli nih. Nah, ini tuh ada toppingnya kepiting banyak banget. Wow. Dan dia untuk dan udah jualan di sini tuh kurang lebih 20 tahun. Jadi ini katanya tuh salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya penjual bakmi di Belitung, bakmi kepiting. Kacau. Langsung aja kita cobain yuk. Jadi ini ada topping kepitingnya banyak banget nih. Oh, kacau sih ini. Ntar kita kasih, kita racik dulu guys biar mantep. Nah, oke, jadi bakminya kayak gini guys, kita tarik-tarik dulu. Wow, jadi ini bakmi Belitung, bakmi kepiting Belitung. Lanjut aja kita cobain. Wow, makan. Ini tekstur bakmi kecil kesukaanku. Nah, kalian yang demen banget sama bakmi kecil kayak gini, wajib sih cobain kayak gini sih. Kasih kuah dulu guys.
wajib kasih sambal. Ini yang jarang banget ada, kecap coy. Lanjut. Oke, warnanya udah merah kecoklatan kayak gini, cakep banget guys. Lanjut lagi makan. Yang originalnya aja udah mantep, apalagi yang udah ditambahin sambal dan juga kecap guys. Mantep nih, makan. Ada manis, gurih dan juga pedas, kacau. Aduh, jatuh. Ini kepitingnya. Maklum guys. Nah ini kepitingnya, makan. Parah sih, mantap. Wow. Ini wajib ditambahin nih guys. Itu apa? Lo pengen juga nggak, Bung? Pengen nyobain sih. Oh, pengen nyobain. Yaudah nanti ya. Oh. Kacau. Jujur aja, tadi habis liputan dan sebenarnya tuh udah kenyang. Cuman karena kemarin tuh aku videoin Shinovi dan pengen juga buat liputan di sini, akhirnya aku liputan juga di sini, guys. Cuman Shinovinya tadi pulang karena kecapean. Kacau sini. Kacau. Wanginya sih emang bikin beda. Jadi pas baru jadi bakmi yang satu ini tuh wanginya udah menggugah selera gitu guys. Penghabisan nih. Topping-toppingnya di sini semua guys, kacau. Nikmat dunia wih. Sebenarnya kemarin aku juga udah nyobain sih, cuman kan aku pengen bikin kontennya juga, jadi biar kalian tahu juga gimana rasanya atau gimana bentuknya makan di bakmi belitung itu. Nah, ini yang spesial. Jadi yang spesial tuh ada juga bakso-baksoannya gitu kayak gini. Nah, oke guys, ini coba lihat. Sup. Ini jadi ada pangsit, ada bakso ikan dan juga cakian. Nah, tadi udah dicobain sama Pupung satu-satu gitu. Lanjut aja kita makan. Wow. Gurih kan? Gurih, dan lembut juga. Teksturnya hampir sama kayak bakso ikan. Cuman dia digoreng terlebih dahulu guys. Ini coba ya. Jadi kuning-kuning ini dia tuh udah digoreng terlebih dahulu. Pangsitnya
Rambut banget. Dalamannya juga wangi. Terakhir itu paling lembut itu. Iya. Sama aja sih sebenarnya sama cakian. Beda. Teksturnya coy. Rasanya beda. Oh ya udah, kita coba rasanya. Ya. Nah, yuk cobain. Oh ya lebih lembut coy. Mungkin gara-gara belum digoreng kali ya. Kacau. Gokil, gue udah nyobain bakmi kepiting Belitung Aswi. Ini katanya satu-satunya di Belitung. Karena yang jual emang... Duh, kenyang coy, duh. Sampai kelupaan mau ngomong apaan. Ini katanya kok Aswi ini tuh satu-satunya di Belitung. Dan dia udah pindahan ke Jakarta. Jadi yang di Belitung udah gak ada lagi bakmi kepiting. Dan bagi kalian yang penasaran sama bakmi kepiting, wajib cobain. Ini lokasinya kalau nggak salah di Mangga 2 ya ini ya? Cia. Oh Gunung Sari. Lokasinya di Gunung Sari. Nanti lengkapnya bakalan aku cantumin di deskripsi. Bagi yang baru nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya guys. Biar kalian nggak ketinggalan update di channel YouTube Andre Seki. Thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you bye 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 bye